Tujuh larangan wanita keluar rumah. Berhijab. Menutup aurat diwajibkan atas setiap wanita. Banyak khidmat dibalik perintah berhijab. Salah satunya yakni agar wanita tidak diganggu mengingat keindahan selalu bersemayam di setiap lekuk tubuh kaum Hawa. Tidak memakai parfum. Wanita yang memakai parfum diibaratkan oleh Rasulullah SAW sebagai wanita penggoda. Keindahan wanita akan semakin memikat pria dan adanya aroma wangi yang semerbak. Berjalan pelan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah mereka memukul kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Quran Surat An-Nur ayat 31. Tidak berdesakan. Saat keluar rumah, wanita hendaknya menghindari situasi berdesakan dengan para pria. Termasuk dalam hal ini yakni ketika tawaf dan sa'i. Jika untuk perkara ibadah dilarang, maka jelaslah hukum berdesakan di tempat umum. Malu. Saat keluar rumah, kaum Hawa diperintahkan untuk memiliki adab yang dihiasi dengan sikap malu. Dengan sifat malu, wanita akan membatasi dirinya dari melakukan hal-hal yang tidak berguna apalagi sia-sia. Menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Tidak bertabarruj. Hal ini sebagaimana hadis yang datang dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wanita manapun yang melepas pakaiannya di selain rumah suaminya, maka sungguh ia telah merobek menutup antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bissawab.